Nih, ingat ini nih. Ini apa nama IG-nya nih? Laras Pakai. Laras Pakai, nomor WhatsApp-nya ya. 085173383771. Ya, ingat ini, Tangerang. Langsung aja WhatsApp lah ke ownernya nih. Nah, kita lihat ya barangnya nih. Satu banyak tuh ya. Kan enaknya enggak? Jangan lupa nih nomor WhatsApp-nya nih. Ini yang paling utama ini nih. Nih, iya enggak? Iyalah. Nah. Ya, bagus ya. Oke. Nah, lu sini nih, coba mau lihatnya nih. Nah, tuh ya, ini barangnya Adidas ya. Ini apa nih? Adidas ya. Gila. Ya. Tapaknya tuh ya. Langsung terang-terang aja kok kayak gini kan enak tuh. Masih seger tuh ya. Ini bang, dilihat bang. Soalnya bukan duit kecil ini, duit gede nih. Tuh, SB. Nah. Kan yang paling utama kan tapak dulu ya nggak? Iya. Boleh dikorek-korek dalamnya sampai puas. Sampai puas ya. Kalau barang kayak gini kan lagi diburu orang bener-bener nih. Tuh, SB-nya tuh. Seger nggak nih? Mantap banget. Ini pas terakhir rezekinya bagus ini. Anak soleh nih. Iya kan? Iya, rezeki anak soleh nih. Mantap tuh ya isinya tuh. Ya. Ya kan? Tuh. Kan kita ngebuka langsung aja kan, nggak langsung apa dikorek sana korek sini. Ngeliat bukanya ngeliat sendiri kan bang ya? Segel dusnya kan tuh. Nah, boleh jual nggak ini? Tuh liatin orang-orangnya tuh. Nah bunda aja tuh semangat tuh. Masa kalian nggak bisa semangat sih ya nggak? Semangat tuh. Ini ngejualnya salah-salah ini. Iya, yang harganya segede gitu aja. Ya kan? Kayak gua rasa nih 30 piece pun udah ketutup punya lu nih. Ya. Ya, bayangannya. Enggak mungkin lah kayak gini mau dijual 400 kan enggak mungkin sama lu. Sebenarnya udah dapat untung, tapi kayak enggak mungkin. Ya enggak atempo ya kan ya. Betul enggak, Bang? Coba pegang nih. Ya kan rasanya enggak mungkin kalau dijual 400, ya kan ya. Ya rasanya enggak mungkin lah. Ya, yang kayak gini juga boleh jual kan ya? Ini apa nih? Kucing, kata pelat. Legonya tuh biasa namanya second kan pasti sedikit ada aus lah ya kan ya? Namanya bekas ya kan tuh. Dengar-dengar gak kelihatan barangnya? Hah? Oke ya semuanya ya. Ini apa? Awas rok lu kesini. Aman aja. Ini bagus semuanya. Tuh. Wah, seger barang ini, satu bal ini. Makanya orang kadang-kadang beli ini satu bal seperti ini nih. Kalau beli satu ya pasti mahal. Iya. Ya kan? Ya memang kalau satu memang mahal. Soalnya bukannya apa takutnya yang bikin mahal kan gini ya bang ya. Nah kita buka bal lagi satu lagi belum tentu ada yang seperti ini kan, seperti itu kan barang pinter lah ya. Mau dikorek dari bawah pun boleh. Nah langsung aja masuk ke curah ya. Terus kalian apa nih, rasanya lagi ngebangun apa nih? Oh. Hah? Oh, pas banget ada yang tadi kata pilar. Oh, emang rezeki dia. Orang belum tentu. Sini bang, deket gue yuk bang. Kita masukin pelan-pelan yuk. Biar kita nampakkan ke tempat dia. Ya.
Nah, ini isinya, jadi kan gini, ini kan sudah jelas-jelas alamatnya di sini. Jadi orang Tangerang kan nggak usah jauh-jauh kalau belanja, ngapain ke Jakarta, ibarat kata ya kan ya. Langsung aja ke sini WhatsApp-nya nih. Mau sepatu ini, abang tinggal WhatsApp sama ownernya, tuh ada. Ya kan, barangnya emang jelas ada ya nggak? Gitu, kita masukin ya di sini tuh. Langsung aja WhatsApp, masukin pelan-pelan yuk. Nah, tuh liatin orang ya, lu semua sini juga, kan mau saksi tuh. Aman, mantap-mantap udah. Oke, pelan-pelan kita masukin yuk. Nah, biar dia nampak semua orang ya nggak bang ya. Tuh. Nih, gini bang ya, ini kan udah banyak saksi nih. Kan situ yang angkat balan ini, rasanya puas apa enggak? Soalnya bukan duit kecil kan? Coba bagaimana, puas apa enggak? Puas banget. Puas, puas. Alhamdulillah ya. Tuh. Ini siang bolong bang kita bikin konten YouTube nih. Mana ada orang banyak lagi. Ya enggak? Langsung kita curah di dalam mobil. Coba kasih tahu bun, kenapa apa bun? Nah, kasih tahu bun. Tuh, yang belinya pun alhamdulillah puas. Dengan harga yang seginilah ya. Kalau kita ungkapin bahaya nanti, bahaya. Nah jangan sampai diungkapin. Kalau beli satu pasti diungkapin. Kalau beli 10 itu boleh. Sama tuh nomor WhatsAppnya mana tadi tuh? Nah nomor WhatsAppnya. Iya. Balik. Misalkan dia 10 piece, bang katanya kita mau beli 10 piece boleh langsung aja WhatsApp ke sini. Betul kan? Boleh dia borongan juga 10 piece kan gitu ya. Nah ini barangnya nih yang diliatinnya tuh. Aneh-aneh barangnya, satu biji, satu nggak ada kawannya. Kalau misalkan dia misal minta 4-3 udah nggak ada, cuma ini doang. Ini sebatang kara hidup dia nih. Nggak ada kawannya semuanya kan ya? Ada kawannya nggak ada kan? Nah ini SD ini nih lumayan ini. Nih, bukan main ini angkanya nih. Sedep. Nggak mungkin lah di situ kalau beli satu dia harganya 400. No. Soalnya, jadi gini bang ya, kadang-kadang nanti abang pun ada pertanyaan dari customer. Bang, ini ori apa fake? Pasti saya katakan jangan, karena abang kita sendiri pun sering. Nah bang, dengan harga sekian, abang beli di mall berapa angkanya? Kan seperti itu. Nah seperti itu, ditanya dengan harganya sekian berapa, ya kan? Betul kan ya, dengan harganya berapa? Yang pasti kan kita kan di sini kan angka yang paling termurah. Kalau misalkan yang mau original full, datanglah ke konternya yang benar. Jangan harap yang diinginkan, kadang-kadang nengok di mall yang mau seperti dia, angkanya kita jatuhkan nggak mungkin. Kalau itu pun kalau ada, jangan. Seperti itulah ya, ingatnya di situ aja ya. Nah yuk kita bareng-bareng lihatlah ini, masukin lagi. Yang pasti barangnya seperti ini, tapaknya tuh ya. Ini wanita ada satu. Tuh, ini ada kumannya. Oke, bahasa itu dah. Tuh. Langsung dicuk. Kan? Barangnya segar ya bang ya. Oh berarti abang udah mengeluarkan duit ini puas hati bang ya. Alhamdulillah soalnya kan kita bikin konten kan nggak main-main ya kan. Bukan edit-editan apa yang ada yang di sini. Tuh apa adanya ya. Tuh. Nah boleh ya bun ya jual ya. Boleh tuh. Tuh, boleh tuh pegang tuh barangnya tuh. Oke kan bun ya? Tuh barangnya. Tapi orang pun udah pasti apa dia tahu menilai ya bang ya. Mana yang sepatu ini ya kan dan tidak kan dia paham. Taulah sepatu yang bagaimana dia pandai-pandai sendiri aja dah yang tahu ya kan. Usir lagi, usir.
Abang pun jangan sampai memandang-pandang terus, kata yang tadi. Jangan, apa lu pandang-pandang gua, katanya. Ya. Nah, ya kata lu denger gak? Apa lu pandang-pandang gua? Nah, lu juga jangan pandang-pandang gua. Lu datang lagi, ngapain lu pandang-pandang tuh? Amuk ya, amuk. Takut dulu. Aduh, gua lagi bikin konten juga. Aduh, pusing kepala. Jangan lu pandang-pandang gua, kan. Susah dia lu, susah ini. Tuh. Nah, biarkan. Orang gila aja kenal lama gua, apalagi yang waras. Kan gitu. Ya enggak? Ya kan? Orang gila aja kenal lama gua. Tuh. Nah, ini barangnya nih. Nah, intinya kita lihat barangnya. Kalau muka gua kan udah selalu nampak di YouTube, ya kan ya? Oke lah, ini seger-seger. Tuh, sampai satu persatu dia itu. Satu bal kayaknya nggak ada yang senyum ya, cuma kita yang senyum. Sepatu kadang-kadang yang senyum itu, tahu kan ya? Sepatu senyum, nah ya. Ini nggak ada yang senyum tuh. Senyum ownernya dia, berkah banget dia ke sini. Wiridanya kuat dia ini. Wiridanya tuh, wiridanya tuh. Nah, tuh. Ini gambar singa. Rajanya loh, ini singanya. Iya, nggak apa-apa kan ya. Ini rajanya nih, singanya nih, singanya, lo rajanya. Raja kan? Ya, mana konten YouTube lagi? Ini singa, rajanya lo. Oh. Ini kebenaran barang kayak gini nih lagi booming. Maksudnya yang lagi sehat, selagi gua ada di Priuk. Kapan lagi? Maksudnya kan gitu ya? Iya, bener gak? Jual? Boleh jual gak lo? Hitam. Oh, kalau barunya berapa berusia ya? Sedap-sedap ini. Aneh-aneh semua barangnya ya? Ini gak ada kawannya tuh. Dia minta 43 ya udah gak ada udah. Adanya size berapa nih? 40. 51, gak punya kawannya tuh. Kok bikin konten YouTube nih ya? Ngebelah langsung masuk mobil. Ya kan tuh. Ini puas hati banget nih barangnya nih. Sacai lagi aja. Gua jual ini 17 nih bang. 17. Kalau gua sendiri. Ini banyak yang jual. Sacai lagi. Ini kayak berkah banget ini. Ini mimpi apa deh ini, kayaknya ini barangnya top semua ini. Nah. Ini udah kepikiran mau cepet cabut, cepet dipoto-poto ini. Udah otot cuan semua ini. Tuh izinnya. Ya kan ya? Banyak izinnya. Yang dibuat reviewin bang, kata reviewin sepatunya ini udah nih di reviewin. Kadang-kadang kan orang kan kayak gitu tuh. Nah, emang udah jelas barangnya ada. Kemungkinan mungkin di dalam kamera mungkin kurang cantik ya kan, bagusnya datang gitu. Seger-seger barangnya. Oke ngaji. Lagi itu. Oh, dipakai tuh sama bosnya. Penglaris itu deh. Dengan datangnya dia ke sini langsung buat konten, langsung puas hati kan. Ini enggak ada edit-editan ya, Bang ya. Ini langsung nih. Langsung ke rumahnya dia nih di Tangerang nih. Bukan barang ini balikin lagi ke gua, enggak kan ya? Enggak bisa ngeliat, oh editan, enggak bang, ini real gua bikin nih bang. Tuh, abang kalau nggak percaya mau beli ginian nih, langsung nomor WhatsApp-nya ada, langsung dikasih dari Tangerang ownernya, ya enggak? Iya. Enggak ada di tempat gua. Seger barang nih. Nih, senengan lo nih anak muda nih. Ini lo beli sama dia tuh berapa tuh? Langsung nomor WhatsApp ya. Udah selesai. Tuh lagi tuh.
Ada yang senyum ini barang. Ya, seger-seger ya. Bisa enaknya ya kalau bisnis sih langsung satu bal kayak gitu ya. Benar, sebenarnya Abang udah pernah berbisnis belum, Bun? Belum pernah bisnis sepatu, tapi udah membayangkan udah dapat untung pastinya nih ya. Iya kan? Udah tahu. Orang kita, iya, orang kita dari SD kita udah pakai sepatu ya kan ya. Pasti paham ya kan ya. Apalagi sekarang udah pada nah kan ya udah ngerti duit. Lebih paham lagi, ya enggak? Barang bang, tuh barangnya tuh, dia mau cepat-cepat diupload ini, udah top lah tuh, bunda aja semangat, masa lu gak semangat kalau kena wanita, kemarin gua jual berapa tadi, 5,5 ya, jual 5,5 ya, kalau suka. Emang terakhir ini barangnya bagus. Alhamdulillahnya yang beli di tempat gua ini puas hati langsung kita tanya bener-bener. Jangan bohong lu, gua bilang puas hati enggak ya kan? Ya, akhirnya ngomong puas hati berarti tenang hati guanya ya kan ya? Ya seneng hatinya ya kan? Mahal sih satunya sekian. Iya lah orang beli satu berapa sih mahal. Iya enggak? Bunda, ya tadi mangkat satu persatu hari yang bagus semua. Enggak ada minusnya kan ya? Minusnya cuma ini doang. Apa? Kotor-kotor ya biasa lah ya namanya. Sepatu duda. Aduh, duda lagi dibawa-bawa. Oh, rasa bujangan. Rasa bujangan. Oh, tuh. Duda rasa bujangan. Bahaya. Dalam ini udah ngomong gitu. Duda rasa bujangan. Aduh. Ini bahasanya Pak Haji ngomongnya. Bisa yang ngomong. Ini jangan-jangan ini. Tapi itu melupakan ngomong kayak gitu ya enggak? Jangan tegang katanya. Nih Adidas Superstar. Ini waktu zamannya lu SMP nih. Masih hidup aja tempat tuh. Ya. Satu mobil sudah buat surat. Bang, gini ya. Ini kan kita udah satu mobil ya dalam sini. Bolehnya awalnya Abang bisa tertarik di bidang bisnis kayak gini bagaimana? Coba bagaimana Bu? Bisanya tertarik di barang seperti ini? Apa daripada beli yang harga yang di sana lumayan tinggi ya kan, ini kan ya seperti ini mungkin dia punya di 400 ataupun 3,5 ada kan kayak gitu ya masih kebeli, jadi buat di kantong kita masih oke lah buat anak muda ya gitu kali ya. Ini barang ya namanya bekas ya, ini bekasnya wajar lah ya, ada tipis ya kan ya. Bukannya yang diharapkan dia mulus seperti yang di mall. Seperti itu ya kan ya. Tapi masih oke lah.
ini dari Tangerang nih ya, yang gue bilang tadi bang ya, gue kan nggak sampai nggak bohong-bohongan ya bang ya, langsung aja nyata Tangerang gitu. Nah, oke, okay, udah paham pastinya dia ya. Nah, abang langsung aja datang ke ownernya, IG-nya nih. Laras Pakai. Laras Pakai. Don't forget ya, lu langsung aja follow lah. Ternanya lebih-lebihnya mau foto-fotonya di sini. Kalau misalkan buat pribadinya, misalkan mau beli 10 piece ataupun 20 piece, langsung aja WhatsApp. Ada Shopee-nya lah? Ada. Oh, Shopee-nya pun ada ya. Jadi, nah, kalau terasa takut di Instagram, langsung di Shopee boleh juga. Nah, bisnis sekarang lebih mudah dan senang. Ya kan, yang susah hati nggak punya barang, mau berniaga mau bagaimana? Nah, itu yang diutamakan itu, mau niaga tapi nggak punya barang, itu paling susah hati. Kalau seandainya abang mau beli 1, 2, dan 3, sampai 10, langsung aja WhatsApp ke sini. Senang kan ya? Nah, itu senang lah bang lah. Cara memasarkan pun senang juga, mau di Shopee, mau di Instagram, mau di Facebook. Zaman sekarang, zaman canggih bang, zaman milenial, udah semua serba gampang, serba mudah. Yang susah hati nggak punya barang seperti no. Oke, assalamualaikum, salam seni Nusantara, semoga kita berbisnis sama dia sampai sepanjang masa. Ya, berkah selalu. Salam dari gua, nama gua Bajuri Nurul. Oke, thank you. Makasih.